Makan tahu jatuh di tanah, ambil petasan bang dari Cibotol. Lantas kasih tahu sama tuan rumah, rombongan biasan bang, ngapain? Abang pakai baju hitam, saya pakai baju hitam bang. Iya. Bang, cuci muka di pinggir saya tuh bang, pergi kondangan ke kampung Susuk. Kalau abang bisa ngebuka nih, saya punya palang pintu, baru rombongan abang semua berkembang. Datang bang, saya pengen tahu mana yang punya maksud bang sama tujuan. Oh, bang, orang Ponorogo Jawa Timur datang kemarin punya maksud sama tujuan semua bang. Apa bang tujuan dia? Tapi satu orang yang punya maksud sama tujuan utama. Yang mana bang? Ini, kamu namanya? Bang Lutfi namanya bang. Bang Lutfi. Ini dia yang punya maksud tujuan utama bang. Oh. Tadi di sana sempat bisik-bisik sama saya bang. Apa bang kata dia? Dia kalau bukan karena mentari nggak mungkin kembang pada berseri. Kalau bukan ada Neng Eka di sini, nggak mungkin Bang Lutfi dan rombongan jauh-jauh datang kemari. Ya, nah kata Bang Lutfi itu bang dari sana. Kata Bang Lutfi. Iya. Tak juga Neng Eka udah bisik-bisik bang sama saya. Apa katanya bang? Bang mobil antik, mobil limousin bang dibersihin karat-karatnya. Ya. Neng Eka cantik udah menunggu bang, kalau dideketin kudu diturutin bang syarat-syaratnya. Kudu ada syaratnya? Ya, kudu ada syarat. Tanya weh. Bang, kue cucur dalam serapai tahu urat di atas tampah. Bang Lutfi yang rombongan udah terlanjur nyampe, kasih tahu syaratnya apa? Lalu itu, ya syarat, kita ingin syarat, bisa tanya syaratnya apa? Tampak ini, syaratnya. Ciawi. Bang, jalan-jalan bang ke kota Ciawi, naik bisnya bang Wiba Utama. Nah enak. Bang, ini kita dari keluarga Betawi bang, kalau bentuk tiga ciri khas utama bang. Wah, ada tiga ciri khas utama? Apa bang kalau di Betawi itu? 3S bang namanya. Saya dikasih S. Bukan S itu. Oh bukan itu? Bukan. Nah katanya S. Sholat silat silaturahmi bang. Sholat? Silat? Silat? Silaturahmi? Iya bang. Ini mau diapain ini? S ya? Kudu dibayar bang. Kudu dibayar? Dibayar semua. Bayar bagaimana jadinya? Sholat bang S yang pertama ya. Sholat? Sholat. Apa mau saya sholatin? Ya nggak disuruh sholat tadi katanya. Jangan begitu bang. Sholat mau bulan wayangnya baru setengah 10. Ini kudu ngapain?
suruh pengantin bang baca Yasin 3 balik bang. Udah kayak orang menipu. Saya mau tanya bang, ini kita serahin sama pengantin lu ya. Ya bang. Dua kalimat syahadat bang, ciri orang Islam kita suruh baca sama pengantin. Boleh. Satu Allah ilah ilah Allah, satu aman ilah terusnya. Bang, beneran lu lah? Beneran lu, Teng? Teng? Hah? Bukan gue. Kurang kenceng kata ibu. Kurang kenceng? Kata ibunya. Suruh kencengan lagi kalau iya. Gitu. Suruh kencengan lagi bang. Satu Allah ilah ilah Allah, satu aman ilah terusnya. Bang. Alhamdulillah. Baru kedengeran tuh. Beneran. Syarat pertama saya udah beli. Masih ada kedua, masih ada ketiga bang. Ada kedua, ada ketiga? Iya. Yang kedua ada, kasih tahu saya mau beli nih. Bang, paku karat jangan dibawa bang ke pejaten jalannya lurus. Kalau abang pengen tahu syarat yang kedua, saya pengen lihat bang si calon pengantin ngeluarin jurus. Waduh, balik lagi banyak abang. Tunggu ya, saya tanya dulu nih. Ya, tunggu ya, tanya lagi. Bang Lupi, ini sudah ngeluarin jurus, mau diwakilin atau turun sendiri? Wakilin. Minta diwakilin? Tenang bang, hari ini bang, bentar malam saya yang wakilin. Disuruh wakilin tadi ada. Bang, pemecatan jalannya lurus kayu jati saya buat papan. Terus nih, bang, utusan pengantin mau ngarin jurus. Awas nih, paling depan. Iya, nih. Nih. Syarat kedua itu baru utusannya bang. Itu baru utusannya bang. Nah kalau bang Lutfi yang bisa ada suara belasak ke debu, belasak ke debu. Belajar silat bang. Papa kering jatuh. Syarat kedua saya udah beli nih. Satu lagi bang ada syaratnya. Oh ada lagi baik. Ya ada bang. Saya mau borong nih sekalian. Ya bang Lutfi. Iya katanya mau diborong. Syarat yang ketiga bang. Apa? Silaturahmi bang. Silaturahmi kudu salaman ini saya. Bukan begitu bang. Lah kudu ngapain? Abang pakai baju hitam, saya pakai baju hitam bang. Iya. Bang, cuci muka di pinggir saya tuh bang, pergi kondangan ke kampung susuk. Kalau abang bisa ngebuka nih, saya punya palang pintu, baru rombongan abang semuanya boleh pada masuk. Ada palang pintunya. Ya. Ini palang pintunya bang. Palang pintu bang. Dan saya mau onde-onde. Saya mau tanya mau rombongan nih. Rombongan mau aja mau mundur. Minta mau aja bang katanya. Ini rombongan biasa, apa rombongan terawih sih bang? Lepesan bang. Bang kalau gitu mah anak kancil main di situ buah nanas saya kupasin. Terus? Urusan kecil cuma jatuhin palang pintu. Kalau perlu tunggu Monas masih bisa saya rubuh. Nah, ya? Baru palang pintu. Lu mau ngelawan nih, lawan nih. Bus lagi mana sih? Bus mau diapain nih bang? Bus mau ngeluarin bocah. Mau bocah gak pak? Bang. Oh ini timbalannya. Ini ya. Timbalannya. Ngomong deh ya. Bisa ngomong. Bisa. Awas jangan ngimpet. Oh ini lawannya. Buset kecil banget kayak botolnya aku. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Balikin dah. Emang pura-pura dalam perahu ember pecah di ketok palu. Coba-coba lu maju gua patahin batang leher. Buset. Emang lagi saking pedes nih bocah. Bang jalan-jalan nyari dagangan orang. Ketek, lu ngomong jangan sembarangan, gua banting nyelip di ketek. Oke, ini bang, asal tau. Epang beli kentang di Mapo Irma, lu nantang gua terima. Yeah.
Buset, bocah kecil banget, galak alat bang itu. Ya emang lagi saking pedesnya bang ini. Romana pak, kita balik lagi di Ponorogo. Bang, itu mah bocah lagi bercanda. Lantas? Yang gedean bang, keluarin. Yang gedean? Yang gedean? Mana ini yang gedean? Ini bang. Oh ada! Nih, lak kepalanya. Bing. Weh, ngomong. Bisa ngomongan lo? Ya bisa lah. Iya ngomong. Bukan gedean, ini mah tua. Oh. Eh bang, oh, ngomong. Woi. Bang ini. Ngomong. Pantun. Eh bang, beli skuteng di warung Pak Wisi, ada pelampung di tengah rawa. Eh bang, kalau datang kudu permisi, ini kampung sarang jawara. Bang, kata abang ada pelampung di tengah rawa, pelampungnya hitam belinya di Perigi. Abang bilang ini sarang jawara, ayo kita berantem mumpung masih pagi. Eh bang, makan kentang habisnya sebakul, abang nantang saya pukul. Kalau gitu kita keluarin lah kunciannya, mana kunciannya? Mana kunciannya? Keluarin dah abang dah. Ini kunciannya. Lah, abang gak tahu. Apa? Semenjak dia jadi jawara bang, maling sendal di masjid, abis. Di pasar, abis. Takut sama dia bang? Emang dia malingnya. Nih bang, jawara saya gini. Gede amat. Ya ini bang, biar begini permainannya banyak bang. Eh, malam pukul. Mobil-mobilan sama bang, salah ya. Nih bang, mana? Ini tak gua salah. Iya. Bang, kepiting menjepit terang-terang dijepit gelombang batu. Lantas bentangin mata abar membiar terang. Anak kunci sayang buka si malam pintu. Boleh. Thank you.
Dewa beneran menyono. Beneran. Kok orang begini saya kalah mulu. Abang mau beneran mainnya itu? Jadi bagaimana bang? Lalu bang, kita tanya tuan rumahnya. Bapak, ini palang pintu udah habis bang. Keluar lagi. Suruh masuk aja kali pak ya. Ini bagaimana bang ini rombongan saya? Kita emang udah lama bang ini. Shannon Mason kan dari jauh bang. Belum jauh bang? Iya. Kalau begitu mau bang pergi kondangan ke kampung susuk bang, makan acar dicampur gulai. Nah, terus? Dan rombongan abang semua boleh masuk karena acara siap untuk dimulai bang. Jadi udah boleh langsung nih bang? Udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam bang. Thank you.